Pertama-tama aku mau membuat kuah baksonya dulu karena proses pemasakannya sangat lama sekali. Jadi rebus tulang sapi, tetelan, daging sandung lamur dan juga urat sapi. Rebus sampai mendidih. Nah kemudian airnya itu, air rebusan pertamanya itu dibuang, diganti dengan yang baru supaya air rebusannya itu bersih ya guys. Kemudian rebus air rebusan keduanya sampai daging, tetelan dan urat sapinya empuk ya guys. Sambil menunggu, aku mau membuat adonan baksonya. Siapkan blender, kemudian masukkan daging sapi. Aku pakai daging sapi cincang yang sudah berlemak, jadi tidak aku tambahkan lagi lemak sapi ya guys. Kemudian masukkan bumbu-bumbunya, yaitu garam, gula pasir, lada bubuk, kaldu sapi, dan juga baking powder. Kemudian masukkan bawang merah goreng dan bawang putih goreng. Kemudian di blender sampai tekstur dagingnya itu lengket. Jika sudah, kemudian matikan blendernya, kemudian masukkan putih telur, tepung tapioka, air es atau es batu, kemudian blender lagi sampai tercampur rata dan teksturnya halus ya. Oke, sudah selesai. Nah, tekstur adonannya seperti ini ya, guys. Selanjutnya pindahkan ke wadah, kemudian simpan di kulkas minimal 30 menit supaya nanti gampang dibentuk. Selanjutnya aku ambil urat sapi yang sudah matang dan empuk untuk aku jadikan bakso urat. Kemudian potong-potong urat sapinya. Dipotong kecil-kecil ya guys. Nah kalian juga bisa campurkan dengan daging sapi ya guys. Kemudian dicincang, cincang kasar aja ya, nggak usah sampai halus, biar tekstur uratnya tuh masih berasa ya. Setelah dicincang semua, kemudian disisihkan ya. A few moments later. Setelah 30 menit aku keluarkan adonan baksonya dari kulkas, kemudian aku ambil sedikit untuk aku campur dengan urat sapi. Kemudian aduk rata urat sapi dan juga adonan baksonya. Untuk rasio urat sapi dan juga adonan baksonya itu 1:2 ya guys. Tapi kalau kalian ingin teksturnya lebih kasar lagi, bisa dikurangin lagi adonan baksonya ya guys. Setelah tercampur rata, adonan bakso uratnya jadi seperti ini ya. Selanjutnya aku mau bentuk baksonya, rebus air sampai mendidih. Jika sudah mendidih, kemudian matikan kompornya. Kemudian ambil adonan baksonya, kemudian dibulat-bulatkan. Dan kemudian diambil menggunakan sendok yang sudah dibasahi dengan air. Nah ini aku lagi bentuk bakso yang halus ya. Lakukan terus sampai adonan bakso halusnya habis ya. Selanjutnya aku mau bentuk bakso yang uratnya ya, atau yang kasarnya. Nah aku bentuk lebih besar daripada bakso yang halus. Cara membulatkannya sama ya kayak bakso halus tadi. Bakso yang sudah dibulatkan nanti akan mengapung dengan sendirinya ya guys. Jika sudah dibulatkan semua baksonya, kemudian nyalakan lagi kompornya, nyalakan dengan api sedang kecil ya. Kemudian direbus sampai baksonya itu mengembang, nggak usah sampai mendidih banget ya. Pokoknya kalau udah mengapung semua dan matang seperti ini, kemudian langsung dimatikan kompornya ya. Selanjutnya aku beralih ke kuah baksonya. Nah ini kuah baksonya udah matang, dagingnya udah empuk semua. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih goreng yang sudah dicincang.
Kemudian aduk rata sebentar. Kemudian masukkan bumbu-bumbunya, yaitu garam, lada, dan juga kaldu sapi. Maaf banget videonya pada saat memasukkan bumbu-bumbunya itu nggak kerekam, tapi ini udah aku masukin bumbu-bumbu ya guys. Kemudian masak sebentar lagi sampai bumbunya larut ya. Nah kalau kuahnya sudah jadi, kemudian masukkan bakso-bakso yang sudah direbus tadi. Dan ini daging tetelannya udah aku potong-potongin semua ya, supaya gampang dimakannya. Nah ini udah siap untuk dimakan ya. Ini wangi banget ya guys, aku udah gak sabar nih pengen cepet-cepet nyobain. Selanjutnya aku mau makan pakai soun, terus aku ambil bakso halusnya, bakso uratnya, dan juga jangan lupa daging dan juga tetelannya ya, supaya lebih enak lagi. Terakhir tinggal ditambahin pelengkap deh, yaitu daun seledri dan juga bawang goreng. Teman-teman, sekarang aku mau cobain baksonya ya, bakso ala Devina ya. Ini aku aduk-aduk dulu, ini belum aku tambahin sambal ya, biar tahu originalnya kayak gimana. Nah ini aku mau cobain bakso alusnya dulu ya. Nah kayak gini, potong dulu ya. Nah dalamnya kayak gini guys, ini aku pencet aja ya biar tahu teksturnya. Tuh kayak gini guys, jadi dia membal banget ya. Oke langsung aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak banget. Berdaging banget, gurih. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Sorry tadi anak aku minta disuapin, jadi aku matiin dulu videonya. Kalau untuk teksturnya dia tuh mirip banget sama bakso langganan aku ya guys, yang di Bekasi. Dia tuh gak begitu garing ya, walaupun memang ada garingnya, tapi aku suka. Sekarang aku mau cobain yang bakso uratnya ya. Tuh dalamnya kayak gini guys. Potong lagi ya. Ini pertama kali ya aku bikin resepnya Devina ya. Uratnya juga enak. Kalau untuk kuahnya, aku udah cocok banget sama kuah resep aku sendiri ya, karena kuahnya ini gurih banget dan rasa bawangnya tuh kerasa banget ya. Jadi aku nggak pakai resep Devina. Yaudah guys, yang mau cobain bakso enak yang mirip kayak abang-abang resep Devina, ini worth it banget untuk dicoba ya, beneran enak dan mirip banget sama yang dijual di luaran ya guys. Dan dijamin juga nanti gagal ya. Oke guys, itu aja video dari aku. Semoga kalian suka ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like sama subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.